Adik kena berpeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni teknik dia nah. Hilang pun tahu yang nak buat ni. Kena pusing. Pengalaman lebih 24 tahun dalam potong ikan. Dia ada step dia tuan. Salah step habis kulit dia. Kulit dia kita jual ni, dia orang buat handbag. Ha, dah hantar ke Thailand. Oh, elok kecil dia. Oh, berat dia hampir 50 kilo. Tarik sikit. Tak gaduh asal pisau lah. Popo yang dekat Dubai. Apa nama tempat tu? Ya. Ya, kulit saja. Kulit saja. Ni kulit saja. Ni boleh dapat dua handbag dia dapat. Ni kulit kan ni. Satu ringgit. Ni orang buat tau ni apa dia ni. Ni dompet. Mahal dia kat situ tuan-tuan. Guys, boleh tengok rongga-rongga dah. Ya. Apa tu dah tadi? Ni kalau nak bersiam tak kena gaya pun follow je tuan. Pakai tak elok lah. Ni kawal dia. Tu. Kita nak pegang dia tu. Kawan cincin. Kena buat ni lah. Cincin tu. Kawan ni tak pegang ni. Dia kalau kecil senang tuan-tuan. Ni pasal besar. Dia kena lek payah, nak lek payah. Nak lek payah. Kau pun Malaysia juga ni. Hari-hari rasa. Kalau jumpa pakai Assalamualaikum. Organ dalam mana? Organ utama. Tuan kalau nak tengok ikan pelik-pelik lah, tuan boleh mai sini. Jom ikan dengan betul kita macam-macam ikan ada. Kita direct daripada nelayan terus.
Ni beda buah. Banyak ni. Betak oh. 2 kilo saja buang saja. Tapi dia tak buang saya tuan. Ni special lah. Abang selalu orang buat apa bang? Ah, asam pedas. Asam pedas. Kensum. Kensum. Hati dah kecil sikit pada hati lembu lah. Nak tengok hati dah tak? Tak ada hati dah. Hati dia tak kenal pisau orang. Hati dia tak kenal pisau orang. Terror tak terror. Nak tengok orang tu terror potong ikan dah tak. Tengok hati dah. Tak kena pisau terror. Cuba buka tak. Macam mana tau. Macam hati kan. Ni kalau peminat dia jumpa Allah Akbar. Besar tu. Memang besar. Ini tak tak nak buat bang. Tak nak meja. Tak meja, tak meja. Nak main-main jun ikan-ikan betul. Ha. Ada kan ni.